Ombak ganas setinggi 2 meter dan angin kencang membadai Teluk Enoshima terus jadi penghalang buat skuad pelayaran negara. Ikuti perkembangan terkini kontingen negara diketuai Khairul Nizam Afendi dan Nur Syazrin Abdul Latif dalam acara Laser dan Laser Radio. Hari yang suram buat atlet pelayaran negara di Teluk Enoshima berbekalkan dengan motivasi menghabiskan saingan di tempat ke-13 pada perlumbaan ke-6 serta mendapat rehat 24 jam sebelum ini. Khairul Nizam Afendi tekad untuk melakukan kebangkitan. Bagaimanapun, perlumbaan ke-7 yang berlangsung hari hingga ke-26. Tidak cukup dengan itu, dia terpaksa bergelut dan diuji dengan angin kencang serta ombak setinggi 2 meter yang menyaksikan dia terpaksa berpuas hati di tempat ke-28 pada perlumbaan ke-8. Itulah sukan pelayaran di mana ombak dia boleh besar, kecil, sederhana. So sebenarnya kita perlu adapt, kita perlu bagus dalam semua keadaan. Macam saya cakap sebelum ni, kita tak boleh bagus dalam satu keadaan, tapi kita kena bagus dalam segala keadaan untuk kita lebih konsisten lah. So ini, saya rasa ini merupakan pengajaran buat semua untuk kita punya persiapan selepas ini lebih baik lah, saya rasa kan. Situasi sama turut menimpa Nur Syazrin Abdul Latif. Pada perlumbaan ke-7, Syazrin sekadar menamatkan saingan di tangga ke-28. Pada perlumbaan seterusnya, perlumbaan ke-8, Syazrin terpaksa berpuas hati untuk menamatkan saingan pada kedudukan ke-30. Berbaki 2 lagi perlumbaan, jelas mereka meletakkan capaian realistik dan sekurang-kurangnya mahu memperbaiki catatan ketika di Rio 2016. Kat Malaysia memang tak ada kondisi macam ni. Sebab kalau kat Malaysia kalau keadaan macam ni, dia orang dah kata ribut dah. So tu memang suka nak training dia macam ni. Lepas tu kat Langkawi pun, kalau ada pun dalam Januari dengan Februari je, 2 bulan tu. Lepas tu dah tak ada lah more tu flat water. So kita orang kena banyak lagi training kat luar untuk biasakan kondisi macam ni. Terlebih dahulu, dua pelayar negara, Nur Juni Karimah dan Aisyah Jamali, membedah badai Teluk Enoshima bagi acara 470 yang sudah memasuki perlumbaan ketiga. Permulaan yang baik membolehkan mereka untuk konsisten mengawal bot dan menghabiskan saingan di kedudukan ke-18. Bagaimanapun, dalam perlumbaan berikutnya, angin mula bertiup kencang dianggarkan mencecah 14 knot sejam dan memberikan masalah buat pelayar negara. Akhirnya, mereka terpaksa akur di kedudukan ke-20 dan secara keseluruhan mengutip 72 mata. True to say lah, kita orang tak training angin kuat pun. Sebab kat Langkawi pun kita angin, semua training angin slow. So lepas sini macam angin kuat gila kan. Sebab kita orang dah lama sangat tak training kat luar kan. Sebab COVID semua, kita orang training kat dalam Malaysia pun semua angin slow. Itulah, kita orang kurang experience dengan angin kuat lah. Walaupun kita belakang ke depan ke, kita terus je semangat. Habiskan race je. Sebab sailing ni dia bukan macam, sekarang macam walaupun kita ke belakang, dia still ada baki race banyak lagi. So daripada situ kita boleh ligat. Kita tak tahu esok jadi macam mana. Sebab macam kita kalau menang kat laut, kadang-kadang ada yang protes kat darat tau. Bila protes kat darat, kawan tu mungkin jatuh. Mungkin kita boleh naik atas tu. So kita kena bersemangat sampai habis race.